Polisi menetapkan manajer Holy Wings sebagai tersangka kerumunan. Menurut polisi, manajemen Holy Wings sudah 3 kali melanggar protokol kesehatan. JAS, manajer Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan karena melanggar PPKM. Polisi telah memeriksa 26 orang saksi, termasuk manajemen. Holy Wings sebelumnya telah 3 kali melanggar prokes tahun ini, yaitu pada bulan Februari, Maret, dan terakhir 4 September lalu. Pemprov DKI Jakarta menutup sementara Holy Wings Kemang selama pelaksanaan PPKM level 3 dan menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta. Oleh karena itu, maka dari penyidik Polda Metro menetapkan ditingkatkan ke penyidikan dan saat ini kita umumkan 1 orang tersangka untuk langsung disidik. Kita tetapkan sebagai tersangka dan rencananya akan dipanggil atau akan dimintai keterangan pada hari Rabu besok. Surat